McDonald tuh nggak ketemu-ketemu nih, akhirnya mentok. Dalamnya itu bolong guys nih. Jadi tadi tuh hari ini saya mau ke McDonald, mau minum, mau cari minum yang seger-seger, oke? Okay? Jadi mau kesempatan ada temanku lagi nggak ada? Nggak ada. Maksudnya gimana? Hanya pulang itu saja. Lillahi ta'ala. Belajar fokus sama bisnis, sama rezeki. Menerima keadaan. Kan kita udah usaha. Oke, so guys, jadi kita masih tetap mencari McDonald. So tadi muter-muter ketemunya KFC terus. Tapi karena temanku ini lagi bumil ya, jadi babynya itu mintanya ekstrim yang dari McDonald. Kalau enggak nanti berabe. Oke, so guys, jadi kita mau ke McDonald mau cari minum ya sama temanku. Jadi sekalian mumpung dia ada waktu biar bisa ngopi bareng gitu, karena susah banget dia dapat waktu dia di sini. KFC McDonald belum serius. Ini McDonald agak ke sana ya, lurus masih sebelum jauh. Oke, so guys, jadi saya ini udah nyampe di depan yang penjualan es krim kayak gini. Gimana sih? Masya Allah guys, nyari McDonald tuh nggak ketemu-ketemu nih, akhirnya mentok, akhirnya mau masuk ke KFC. Kayaknya KFC juga ada es krim kok. Oke. Okay. Kita jalan. Apa Dul? Pendrive. Oke, so guys, aku udah nyampe di dalam KFC dan mau pesen es krim. So ikutin terus ya. Banyak banget. Banyak banget dulu kan. Kita beli es krim doang, butuhnya lama. Itu aja dulu. Oke. Thank you. Saya juga di video. Kamu bawa. Aku lagi video. Itu es krim. Oh, ada es krimnya, modelnya. Sini nih, ya Allah. Tunggu lu. Yeay, udah dapat es krimnya. Apa sebelah? Yeay, udah dapat es krimnya, guys.
last time, with time. Okay, so guys. Lu minta saudara lu? Hah? Okay, so guys. Jadi sekarang aku ada di dalam KFC, udah pesen makanan alias minuman es krim gitu sama temen. Jadi kali ini tuh waktu aku dihabiskan bersama my the best friend. Oke. Okay, so guys, jadi ini tuh pertama kalinya aku makan KFC di sini. So ternyata tempatnya bagus banget, luas ya, bersih banget. Jadi sebelumnya aku sering makan ke KFC tapi di lain tempat, bukan di sini gitu. Tadinya tuh mau cari di McDonald's, mau makan ke McDonald's. Tapi karena terhubung McDonald's itu susah dicari, akhirnya ya udah mentoknya KFC. Nah, di sini aku tuh mau makan es krim, guys. You know this is es krim. Jadi guys, seperti ini loh guys, cara wanita bercadar makan es krim. Sangat simple banget. Jadi bentuk es krimnya itu kayak kental-kental gimana gitu. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum makan, kita berdoa dulu. Dingin banget. Dingin banget guys. Oke guys, kita di sini juga pesen chicken wings. What is this? Chicken wings. Chicken wings. So aku mau cobain chicken wings-nya. Rasanya tuh asin guys. Jadi ini yang aku pesan itu es krim rasa Oreo. Ternyata di dalamnya itu bolong guys nih. Jadi tadi tuh kelihatannya tinggi banget banyak ya, tapi ternyata dalamnya bolong. Guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye bye. Okay.